Disember yang dianjurkan oleh Sekretariat Pembelian Umat dan juga Sekretariat Kedaulatan Negara, iaitu kumpulan NGO-NGO yang merancang untuk mengadakan perhimpunan aman yang disokong oleh PAS. Pergerakan Pemuda UMNO menyambut baik dan kami akan bersama-sama dengan NGO ini. Atas ini adalah himpunan aman rakyat, himpunan aman rakyat, dan kami mengesyorkan sebagaimana yang himpunan yang kami buat pada 4 November yang lepas, pencetus kepada gerakan anti-ISIS ini dan gerakan di seluruh Malaysia bersama dengan pemuda PAS. Waktu itu kami sarankan supaya semua berpakaian putih, dan kami syorkan untuk himpunan aman rakyat ini juga supaya rakyat yang cintakan keamanan dan keharmonian dapat menzahirkan kecintaan itu dengan berpakaian putih. Kita nak mempromosikan semangat putih daripada sekarang sampai 8 Disember, dan 8 Disember kita akan turun beramai-ramai, bukan untuk melakukan apa juga bentuk provokatif, tetapi untuk menzahirkan bahawa pertama, kita mahu menunjukkan bahawa negara ini majoriti rakyatnya ciptakan keamanan dan keharmonian. Jadi kita membantah apa juga usaha-usaha untuk mencetuskan sebarang unsur-unsur yang boleh memperandakan keamanan dan keharmonian pelbagai agama dan pelbagai kaum. Salah satunya adalah ISIS. Kerana ISIS ini adalah inisiatif Kerajaan Pakatan Harapan yang ternyata bukan saja bertentangan dengan perlembagaan, tetapi mampu merobek keharmonian dan meruntuhkan keamanan yang selama ini kita capai. 61 tahun semenjak UMNO dan Barisan Nasional memerintah negara, tak pernah ada isu ketidakharmonian kaum dan agama. Kita boleh hidup aman dan stabil, pelabur-pelabur boleh datang dengan ramai, negara kita boleh melonjak, membangun tanpa perlu kita meratifikasi ISIS dan juga apa juga konvensyen antarabangsa yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi hakikatnya tidak cocok dengan acuan Malaysia. Kita ada acuan kita tersendiri yang harus kita pertahankan. Sebab itulah kami melihat sokongan dan dukungan Pergerakan Pemuda UMNO untuk 8 Disember adalah manifestasi kita mahu rakyat keluar beramai-ramai menzahirkan bahawa kita cintakan keamanan, cintakan keharmonian. Sebab itulah tema yang kita anjurkan supaya semua berpakaian putih, tanda aman dan harmoni yang harus kita pertahankan. Sebarang bentuk provokatif ataupun sebarang unsur-unsur yang memainkan sentimen agama dan bangsa, sudah tentu ia bukan orang yang bertanggungjawab yang wajar terlibat dalam himpunan kali ini. Kerana ini adalah himpunan yang aman. Untuk itu, Pergerakan Pemuda telah pun bersetuju kita mewujudkan Brigade Kesatria Muda kita untuk bersama-sama dengan Jabatan Aman Malaysia, PAS, bagi memastikan keamanan dan keselamatan semua rakyat yang berhimpun pada hari itu. Kalau ada unsur-unsur provokatif, ada unsur-unsur yang memainkan sentimen agama, kaum, ada spanduk-spanduk yang memainkan sentimen kaum dan agama, ada sebarang senjata yang dibawa, kita akan bawa mereka kepada pihak polis. Kita akan bekerjasama dengan pihak polis dalam hal ini. Itu komitmen Pergerakan Pemuda untuk memastikan bahawa rakyat boleh berhimpun dengan aman dan